نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته ومن صار على تربيه إلى يوم الدين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي روي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال صلى الله عليه وسلم ثقلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدان جماعة para hadirin hadirat muslimin muslimat tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati lagi dikasih sekalian pertama-tama kali marilah terlebih dahulu kita panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia daripada kita masih diberi keizinan untuk berada dalam satu majlis ilmu bagi kita menyambung apa yang telah kita pelajari dalam pertemuan-pertemuan kita yang lepas. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengikut riwayat yang datang daripada Mu'adh bin Jabal. Katanya, wahai Mu'adh, aku ingin khabarkan kepadamu tentang kepala kepada segala urusan dalam hidup ini. Wa umuduhu dan tiangnya, wa dhirwati sanamihi dan juga kemuncaknya. Maka kata Mu'adh, ya wahai Rasulullah. Lalu Nabi berkata, Rasul Amril Islam. Sesungguhnya asas ataupun dasar dalam setiap hal, dalam setiap perkara adalah Islam. Wa umuduhu salah. Dan tiangnya pula adalah sembahyang. Dan kemuncaknya adalah berjuang untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi berkata lagi, inginkah aku beritahu kepadamu kebaikan seluruh yang demikian itu? Lalu berkata sahabat, ya wahai Rasulullah. Nabi pun memegang lidahnya seraya berkata, jagalah lidahmu ini. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, adakah kita akan diambil salah terhadap apa yang kita pertuturkan? Kata Nabi, demi ibumu. Sesungguhnya ramai dari kalangan manusia dihumbankan oleh Allah ke dalam neraka di atas muka-muka mereka atau di atas batang-batang hidung mereka. Melainkan dengan sebab apa yang dibicarakan oleh mereka.
Hadis ini disebut oleh Imam Tirmidzi dan kata Imam Tirmidzi hadis ini hasan lagi sahih. Yang kalau kita lihat dari segi kelebihannya, hadis ini sebenarnya mempunyai kelebihan yang sangat utama. Kerana di permulaan hadis ini, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Mu'adz bertanya Nabi tentang amalan yang baik yang boleh dijadikan amalan yang boleh membawa kepada makna kejayaan hidup di dunia dan kejayaan hidup di akhirat. Kejayaan hidup di akhirat dalam erti kata kita memperoleh ganjaran syurga dan dijauhkan daripada api neraka. Lalu Nabi berkata, wahai Mu'adz, kamu telah bertanya tentang sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat utama. Lalu berkata Nabi SAW lagi, ia menjadi mudah andai kata seseorang itu diberi petunjuk oleh Allah. Allah Ta'ala bantu dia. Allah Ta'ala beri hidayah kepadanya. Maka segala sesuatu itu akan menjadi mudah. Dia mudah beramal, mudah mengerjakan kebaikan, mudah membelanjakan harta bendanya pada jalan Allah, mudah untuk berjuang, mudah untuk berjihad, tidak ada halangan. Kenapa? Kerana dia sentiasa berada di bawah petunjuk Allah, di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berbanding dengan mereka yang tidak memiliki hidayah, yang tidak dapat petunjuk Allah, yang kadang-kadang benda yang senang pun akan menjadi payah. Itulah sebabnya peri penting kita sentiasa memohon kepada Allah petunjuk dan hidayah supaya segala sesuatu itu menjadi ringan, segala sesuatu itu menjadi senang. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu hendaklah memperhambakan diri kepada Allah. Dalam erti kata beramal dan beribadah sentiasa kepada Allah. Jauhkan diri daripada melakukan perbuatan syirik walau sekecil-kecil perbuatan. Berpuasalah pada bulan Ramadan. Mengeluarkan zakat, mendirikan sembahyang dan menunaikan tanggungjawab haji ke Baitullahil Haram. Ini di antara perkara-perkara yang disentuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita sentiasa memberi perhatian kepada persoalan amal ibadah yang menjadi tujuan yang paling utama, di mana kita dijadikan oleh Allah, dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Sebab itu hakikatnya Allah Subhanahu wa taala menyebut, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan sesungguhnya kami tidak jadikan jin dan manusia itu melainkan supaya mereka memperhambakan diri kepada-Ku, kata Allah. Jadi memperhambakan diri kepada Allah, melaksanakan tugas-tugas yang diwajibkan oleh Allah, tidak boleh sama sekali kita pandang ringan. Suatu kata Nabi dalam sebuah hadis yang lain, inna Allah qad farada faraida fala tudayyuha. Sesungguhnya Allah telah memfardukan kepadamu tentang beberapa bentuk kewajiban, maka janganlah sama sekali kamu mensia-siakan. Jangan sama sekali kamu alpa. Jangan sama sekali kamu lalai daripada menunaikan tanggungjawab wajib, terutamanya sembahyang, puasa, zakat, haji, yang merupakan salah satu daripada rukun-rukun agama Islam. Kalau kita tidak mengerjakannya, maka itu bermakna kita telah meruntuhkan rukun-rukun agama. Sebab itu kita tak boleh cuai dalam kita mengerjakan ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama kata Allah, kata Rasulullah SAW, kamu hendaklah mengabdi diri kepada Allah dengan penuh ikhlas. Kita kena beramal, beribadah sepenuh hati kita. Ikhlas, jujur kerana Allah semata-mata, bukan kerana untuk mendapat habuan dunia, bukan kerana untuk mencari pengaruh, bukan kerana sesuatu yang mungkin kita nak hasilkan di sebalik
kita mengerjakan amal ibadah tadi, tapi sebaliknya kita lakukan itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Mereka itu tidak diperintah untuk memperhambakan diri kepada Allah kecualilah mereka mengikhlaskan diri semata-mata kerana Allah semata-mata, bukan sebab-sebab yang lain. Dan kata Nabi lagi, selain daripada itu, hendaklah di mana kamu jauhkan diri daripada perbuatan syirik, perbuatan yang boleh membawa kepada makna kita menyekutukan Allah, walaupun dalam bentuk sekecil-kecil perbuatan. Sebab itu dia sebut syai'a di hujung tu dengan makna sekecil-kecil perkara. Adapun kalau kita lihat syirik yang berlaku dalam bentuk syirkul akbar, iaitulah dalam syirik besar, sebab agian kita pada hakikatnya lebih mudah untuk kita fahami. Kenapa? Kerana orang yang melakukan perbuatan syirik besar ni, kita nampak dia masuk gereja, dia masuk kuil Hindu, dia masuk tokong Buddha, dia masuk rumah-rumah ibadat orang kafir, dia sembah tokong, dia sembah batu, kayu, dia sembah objek, sembah bulan, sembah bintang, sembah benda-benda yang diangkat kedudukannya, sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila mereka berbuat demikian, secara jelas kita nampak mereka menyekutukan Allah. Tapi hakikatnya syirik dalam bentuk yang halus, ataupun disebut syirkul asghar, syirkul asghar, syirik kecil, ataupun disebut syirkul khafi, syirik khafi, ini yang kita takut, yang menyelinap masuk ke dalam hati kecil kita dalam keadaan kita sendiri pun tidak menyedarinya. Kita tak sedar kita tak buat benda-benda yang syirik. Sebab tu Profesor Dr. Abu Hasan Ali Al-Hasani An-Nadawi, yang dikira sebagai ulama hebat di zaman kita ni, dia tok guru daripada Profesor Dr. Yusuf Qardawi lagi. Dia berasal daripada India. Dia ada sekolah sendiri di Nadwatul Ulama di Lucknow, India. Dia pernah mengarang kitab berbahasa Arab lebih daripada 200 judul. Yang kalau kita lihat di antara kitab yang masyhur, kitab Madha Khasiral Alam Bin Hitatil Muslimin. Kitab ni memang tersebar luas di kalangan orang-orang Arab dan mendapat pujian. Di antaranya kitab Sirah Nabawiyah ditulis oleh Abdul Hasan Nadawi, mendapat uang Rabitatul Alam Al-Islami. Dan di antara kitab dia yang apalah ni popular juga ialah kitab Riddatun Wala Aba Bakrin Laha, murtad yang berlaku di zaman moden yang tidak ada orang seperti Abu Bakar untuk berhadapan dengannya. Kenapa? Kerana zaman Sayyidina Abu Bakar, pada hakikatnya bila berlaku perkara murtad, kerana mereka mengurangkan perkara agama, tak nak bayar zakat kepada kerajaan Islam. Lalu kata Sayyidina Umar, kata Sayyidina Abu Bakar, andai kata mereka mengurangkan perkara agama ini, walau hanya seuntas tali unta semata-mata, nescaya aku akan perangi mereka habis-habisan. Lalu orang yang murtad tadi tidak mampu untuk bertahan kecuali mereka kembali semula kepada Islam. Jadi tokoh seperti Abu Bakar ni dah tak ada sekarang ni. Sedang benda murtad itu berlaku di sekeliling kita, berlaku dalam bentuk yang amat dahsyat. Kata Abu Hasan Nadawi, bila tertanam dalam diri kita rasa gerun, rasa takut kepada makhluk lebih daripada gerun dan takutnya kita kepada Allah, maka secara tidak langsung dia boleh membawa kepada makna syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak sedar seolah-olah semut yang amat halus berjalan berjalan di tempat yang gelap. Kita tak nampak semut tu. Maka begitulah juga dengan perbuatan syirik yang menyelinap masuk ke dalam hati kita secara
tersembunyi, kita tak nampak benda tu sebenarnya, boleh membawa kepada makna syirik. Secara lebih mudah untuk kita fahami, kita lihat apabila umat Islam dihinggap dengan penyakit yang dikenali dengan nama markabatun nafs. Markabatun nafsi ini maknanya rasa rendah diri apabila berpegang dengan perkara agama. Dari segi akidahnya, pakaiannya, akhlaknya, peribadinya, kita rasa rendah diri bila kita berpegang dengan agama. Perkara ini berlaku sejak dahulu lagi apabila umat Islam dan khalifah Islam ditumbangkan oleh musuh-musuh Allah pada tahun 1924. Kerajaan Al-Uthmaniyah yang dipimpin oleh Sultan Abdul Hamid yang kedua ditumbangkan di dunia Arab dan di Turki. Akhirnya umat Islam, negara Islam dibahagi-bahagikan oleh musuh-musuh Allah seolah-olah mereka membahagi-bahagikan harta pusaka. Ada yang bawah Amerika, ada yang bawah Spanyol, ada yang bawah Rusia, ada yang bawah Britain, yang ditakluk oleh Jepun dan sebagainya. Maka dalam suasana seumpama itu, umat Islam pada hakikatnya hilang jati diri masing-masing, sehingga timbul daripada dalam diri mereka itu rasa rendah diri. Sebab itu bila dia berpegang dengan perkara agama, dia rasa lekeh. Sebagai satu contoh, kita sebut tentang pakaian. Kalau sekiranya seseorang tu dia pegang jawatan sebagai ketua jabatan, mungkin sebulan sekali, mungkin tiga bulan sekali, mungkin sekali-sekala dia ada perjumpaan dengan pemimpin yang lebih atas. Walaupun dia ketua atas, dia ada ketua lagi. Jadi bila ada pertemuan, musyawarah ke apa ke, kalau dia pergi pakai serban, dia pergi meeting tu dia pakai jubah. Sedang orang lain semua pakai naik tie, pakai kot semak-semak, kita dok berasa kita ni lekeh. Itu dia panggil markabatun nafs, ataupun dalam istilah bahasa Inggeris dia panggil inferiority complex. Makna dia ada rasa macam tak kena lah. Dia perasan begitu. Jadi perasaan ni sebenarnya bukan sahaja melibatkan pakaian. Umpama kalau kita lihat orang perempuan, kalau dia pergi meeting dengan pihak yang lebih atas lagi, dia pakai tudung labuh, dia rasa semacam walaupun semua pakai selendang merah misalnya, jadi ada perasaan tu. Ataupun kita pakai minyak atar. Pakai minyak atar ni kita bau arak sikit, berbanding dengan kalau kita pakai perfume. Ada orang kata dalam perfume tu ada macam-macam alkohol dan sebagainya, kita tak peduli. Pasal apa? Kita berasa yang tu lebih hebat, jenama antarabangsa. Tapi kalau pakai minyak atar ni bau India Pakistan misalnya, atau bau arak sikit, jadi dia rasa common. Jadi perasaan dia panggil markabatun nafs. Bukan sahaja menyelinap masuk ke dalam hati umat Islam secara amnya, tetapi dia juga boleh menyelinap masuk ke dalam hati golongan agama, golongan yang ada title tok-tok guru, tok-tok mufti, orang yang ada nama di tengah-tengah masyarakat. Sebab tu kadang-kadang golongan ni dia tidak berani untuk mempertahankan Islam secara bermati-matian. Umpamanya kalau kita lihat bila menyentuh tentang GST misalnya, walaupun dia ada title keagamaan tok mufti dah, tapi hakikatnya dia tak berani nak bercakap lebih-lebih tentang GST. Pasal apa? Kalau dia sebut lebih-lebih nanti kan, apa pandangan pemimpin yang lebih tinggi? Apa pandangan mereka kepada jawatan yang dia pegang? Boleh jadi jawatan tu terlucut, umpamanya. Jadi ada perasaan tu, perasaan gerun. Gerun kepada makhluk, gerun kepada yang lain selain Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dia tak berani nak bercakap benar, sedangkan kebenaran itu wajib disampaikan walau dalam keadaan pahit sekalipun. Inilah yang dikatakan rasa takut dan rasa gerun kepada makhluk. Di peringkat pemimpin juga, dalam diri mereka ada perasaan itu.
perasaan apalah ni markabatun nafs, sehingga pemimpin-pemimpin ni dia tak berani nak bela Islam secara bersungguh-sungguh. Nak bela hudud, nak sokong hudud pun kadang-kadang dia terasa semacam kalau dia sokong hudud, apa kata Amerika? Kalau dia sokong hudud, apa kata Obama? Kalau dia sokong hudud, apa kata dunia barat? Mungkin kita kena itu, kena ini, kena serang, takut ekonomi jatuh dan sebagainya. Sebab tu kalau kita lihat persoalan ini, hakikatnya bukan sahaja menyelinap masuk ke dalam hati orang biasa, tetapi juga sampai ke peringkat para ulama, pemimpin-pemimpin yang memegang jawatan yang tinggi dalam kerajaan, bahkan umat Islam secara amnya, secara amnya, perasaan itu menyelinap masuk, kadang-kadang kita sendiri pun tak sedar. Sebab itu kata Abu Hasan Adawi, perasaan ini apabila timbul, dia boleh membawa kepada makna syirik dan kufur kepada Allah. Kerana kita tidak dibenarkan untuk takut ataupun gerun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demi kebenaran, kita tidak boleh menyembunyikan hak yang datang daripada Islam. Kerana kita kena nyatakan perkara Islam itu sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Membela undang-undang Allah, membela hudud, membela kisas, membela di mana ta'zir itu merupakan pun, itu merupakan kemuncak ketuntutan agama. Kerana kata Rasulullah, Rasul Amril Islam, kepala kepada segala urusan itu adalah Islam. Wa umuduhu salah, dan tiangnya adalah sembahyang. Wa dhirwatu sanamil jihad, dan kemuncak persoalan Islam ni kita kena bela hukum Allah, bela undang-undang Allah, bela agama Allah SWT. Kerana pada hakikatnya al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, Islam itu tinggi dan kita mesti meletakkan Islam itu di tempat yang paling tinggi. Itu tugas kita. Yang kalau kita lihat hakikatnya perasaan ini akan membawa kepada makna kita menganggap Islam itu komat. Segala sesuatu berkait rapat dengan agama, hukum-hukum agama, undang-undang agama, akhirnya kita beranggapan ia adalah hukum-hukum yang ketinggalan. Sebab itu tak hairat ada orang di berpendapat apa lama ni hukum agama tu tak berapa apa lama ni sesuai untuk zaman kita, suasana kita, masyarakat majmuk dan sebagainya. Kerana perasaan tadi yang menyelinap masuk dalam hati, bila kita tak yakin kepada Islam, kita tak yakin kepada agama. Sebab Rasulullah kata asas kepada segala sesuatu itu Islam. Jadi Islam itu membawa maksud asas kepada segala sesuatu adalah akidah dan kepercayaan. Kerana perkara yang paling utama yang menjadi dasar dalam Islam adalah akidah dan kepercayaan. Jadi akidah itu kena betul, i'tiqad dan keyakinan itu kena sungguh-sungguh. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada para rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Itu asas dia yang paling penting untuk kita garap, untuk kita tanam dalam hati kita sekuat-kuatnya, seteguh-teguhnya, sehingga tidak timbul lagi rasa syak wasangka terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu kalau kita lihat segala amalan yang apabila tidak diasaskan di atas nama akidah yang benar, maka amalan itu dibandingkan dalam Islam seperti di mana haba'an mansura, seperti debu-debu yang berterbangan. Sebab itu kalau kita lihat Rasulullah sendiri pernah menyebut, kata Nabi, kajibali tihamah, seperti bukit tihamah. Bukit tihamah ni adalah bukit yang terjadi daripada pasir-pasir halus dan batu-batu kecil yang ditiup angin di tengah-tengah padang pasir. Akhirnya dia berkumpul menjadi seperti bukit. Tapi dia tak ada asas, dia tak ada tunjang. Kalau macam bukit biasa ni, mari angin kuat macam mana pun dia tak runtuh. Tapi bukit tihamah ni, bila datang angin yang lebih kuat, kita pergi tahun depan tengok bukit tu dah tak ada dah dekat situ. Diterbangkan oleh angin. Maka bandingannya samalah, kalau sekiranya kita beramal, kita beribadah, kita mendekatkan diri kepada Allah,
tapi tidak berasaskan kepada tunjang akidah yang benar, maka amalan itu seperti debu-debu yang berterbangan. Itu kata Allah Ta'ala dalam Quran. Dan ayat yang lain Allah Ta'ala bandingkan seperti kasara bin biki'ah, seperti sarak. Sarak ni boleh terjemah dengan makna alang-alang atau patah morgana. Apabila kita berada di tempat panas, di tanah lapang, kita duduk tempat lapang, hari pun panas, kita nampak daripada jauh kerdip. Kerdip tu kita sebut juga patah morgana, yang bagi mereka yang dahaga melihat itu adalah punca atau sumber air, tapi bila dia pergi dekat tengok tak ada. Patah morgana tu menipu dia. Maka gitulah bandingannya dalam kita beramal. Kita dok berasa banyak dah benda baik yang kita buat, tapi kita buat baik tu kerana orang, kita buat baik tu kerana jawatan, kita buat baik tu kerana nak ambil hati pemimpin, kita buat baik tu kerana itu, kerana ini. Ada udang di sebalik ini. Bukan kerana akidah, bukan kerana kepercayaan, bukan kerana tuntutan iman. Kerana kita dalam Islam, kita buat tu kerana tuntutan iman yang memerlukan di mana kita mempertahankan agama, kita beramal, kita beribadat. Semua itu kerana dasar, kerana Islam, kerana akidah yang menjadi kepercayaan. Tapi kalau bukan kerana akidah, sebab tu kita lihat banyak orang ada kesedaran. Kesedaran tu alhamdulillah, tapi kesedaran tu tidak berpaksikan kepada akidah. Mungkin kerana persekitaran. Jadi bila dia sedar akhir sekali 2-3 tahun, dia tak belajar akidah, tak dalami akidah. Kepercayaan tu bukan bersumberkan daripada akidah. Mungkin kerana persekitaran di sekeliling dia. Akhir sekali bila dia dah rasa jemu, dia balik semula kepada perangai asal. Sebab tu ada orang bila ada kesedaran, dia tidak mendalami ilmu. Kesedaran tu bermusim. Bila sampai satu peringkat, dia rasa malah dah nak beramal, nak beribadah, dia balik semula ikut cara lama. Itu sebabnya kita dalam Islam ni, kita kena beri perhatian kepada akidah, kepada pegangan, supaya kita bukan hanya beribadat semata-mata kerana yang lain. Bahkan kita buat tu kerana Allah, untuk mencari redha Allah dan kasih sayang Allah SWT. InsyaAllah apabila prinsip akidah itulah yang menjadi tunjang, maka Islam kita makin hari akan makin kuat. Pegangan kita akan makin hari makin menonjol, bukan makin hari makin malap. Inilah yang kita kena fahami. Kerana orang-orang yang beramal dan beribadat tanpa akidah dibandingkan juga oleh Allah seperti orang-orang kafir. Macam orang kafir dia tak ada iman. Sebab tu kata Allah dalam Al-Quran, walladina kafaru yatamatta'un wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lah. Orang kafir ni mereka hidup atas muka bumi sekadar nak bersukaria je, tak ada sebarang matlamat yang lain. Mereka makan dan minum sama seperti binatang, kata Allah. Bahkan tempat kembali mereka itu adalah neraka jahanam. Sebab tu orang kafir kalau boleh dia tak nak mati, nak hidup sampai bila-bila. Kalau boleh nak hidup 1,000 tahun, 2,000 tahun. Allah gambarkan dalam Al-Quran, wahai Muhammad, wala tajidanna ahrasan nasi ala hayati. Kamu akan dapati mereka itu teramat halaba untuk hidup lama. Apa lama ni? Law yu'ammar al-fasana. Kalau boleh, mereka nak hidup sampai 1,000 tahun. Tapi kata Allah, wama huwa bimuzahzihihi minal adab. Kalau hidup lama pun, 1,000 tahun, 2,000 tahun, kamu tidak boleh selamat daripada azab yang telah disediakan oleh Allah. Lepas 3,000 tahun, 4,000 tahun, kamu mati juga, akan bertemu dengan Allah SWT. Maka bermulalah episod, kita akan dihisap dan dihitung oleh Allah terhadap apa yang kita kerjakan di atas muka bumi. Sebab itu, akikah di mana hidup panjang, usia, umur kita panjang, usia kita lebih berbanding orang lain, itu bukan menjadi ukuran. Sebab itu Saidin Abalam ni, Nabi Nuh alaihissalam yang usia dia lebih 1,000 tahun,
Allah Ta'ala sebut alfu sana illa khamsina ama, 1000 tahun kecuali 50, itu makna 99,500 tahun itu usia dakwah. Tapi usia Nabi Nuh lebih 1000 tahun. Bila hampir dengan kematian, malaikat tanya dia, wahai Nuh, apa pandangan kamu dengan usia yang panjang itu? Kata Nabi Nuh alaihi salam, tidaklah ada usia yang panjang itu bandingannya sama seperti seorang lelaki yang masuk ke dalam sebuah rumah daripada pintu hadapannya dan dia berjalan keluar ke pintu belakang. Biasanya duduk dalam rumah kita berjalan daripada pintu depan pergi ke pintu belakang. Sekejap je, bukan lama pun, walaupun rumah tu besar macam mahligai sekalipun, tak lama kita duduk dalam rumah tu, sekejap je. Maka bandingan Nuh alaihi salam usia 1000 tahun tu seperti kita berjalan dalam rumah daripada pintu depan keluar ke pintu belakang, mana sekejap je. Maka apatah lagi kalau kita banding dengan usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, a'mar ummati ma baina sittin was-sab'in, usia umatku hanya dalam lingkungan 60 sehingga 70 tahun. Wa aqallu man jawaza zalika, dan sedikit sangat di kalangan kamu yang melebihi daripada usia itu. Ada juga lebih usia. Kalau kita tengok apa lama ni, Tok Guni Aziz 84 tahun, Dr. Mahathir pun 80 tahun lebih dah. Mana ada juga yang usia dia panjang, tapi usia panjang ni kata Rasulullah, aqallu dhalika, sedikit sangat di kalangan kamu yang berusia dengan usia itu. Melainkan usia kita dalam lingkungan 60 sehingga 70 tahun. Jadi oleh kerana usia kita pendek, yang menjadi ukuran ialah sejauh mana keimanan kita, ketakwaan kita, amal ibadat kita untuk kita bawa bertemu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kekuatan untuk sentiasa beramal, beribadat, menyediakan amalan untuk kita bertemu dengan Allah di akhirat nanti insya-Allah. Jadi untuk kali ini sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Insya-Allah kita akan sambung untuk waktu-waktu yang akan datang. Cuma sebelum saya berhenti, kat belakang sana ada permohonan untuk sumbangan baiki surau dekat kampung saya. Dulu saya dah pernah minta sumbangan, dia nak pakai RM10,000, tapi pergi kat tukang dah buat apa ni, harga dia, sebut harga dia nak dalam sekitar RM20,000. Jadi tak cukup RM10,000 lagi. Saya pun terpaksa carilah sikit-sikit lagi. Duit dah ada RM10,000 lebih lah, simpan lagi tu, tak buat lagi. Jadi kalau ada tuan-tuan rasa nak berderma untuk surau Kampung Jeruk, Wakaf Tapai, Kuala Terengganu. Jadi kalau siapa nak nyumbang boleh kat belakang sana. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.